Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavi. Nah, okay, video yang sangat banyak diminta oleh teman-teman. Saking banyak yang minta, sampai saya pun pening kepala bagaimana caranya untuk penuhi permintaan video ini. Tapi mudah-mudahan saya bisa memuaskan teman-teman yang masih pemula dan kebingungan, ya. Semoga di sini bisa jawab pertanyaan teman-teman yang sangat banyak sekali. Nah, okay. Seperti bisa dilihat di sini account masih level 15, baru hari ini saya mainkan, baru saya create account, masih recordnya masih day 1. Okay, masih day 1. Nah, ini sekaligus saya coba buat account hari per harinya. Mungkin nanti kalaupun hari pertama, apakah saya akan record di hari kedua atau kelang langsung di hari ketiganya, saya pun tidak bisa pastikan juga, ya, karena saya sendiri pun sibuk. Ini saya coba bantu teman-teman dengan guide per harinya. Kalaupun nanti lewat juga saya usahakan penjelasannya supaya bisa lengkap. Dan jangan harap saya bisa adu cepat dengan teman-teman yang mungkin 3 hari atau seminggu sudah selesai Giant Base 10, sudah selesai Toa normal, atau ada entah berapa hari sudah bisa Toa hard. Saya tidak berniat untuk ngejar-ngejar catatan seperti itu, tapi saya usahakan itu selalu efektif. Karena kita di sini, saya sendiri pribadi di sini buat account ini pun sambil bekerja juga. Jadi tidak bisa online yang jam yang sangat panjang sebagai player no life itu tidak. Karena saya sendiri ada pekerjaan dan saya sendiri ada account besarnya juga. Oke? Okay? Nah, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, bell di samping untuk notifikasi video terbaru, tekan tombol like, share teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan. Oke, okay, sebagai account baru, ya, baru create account. Hal yang paling menarik ini paling bawah di sini ada cewek ini. Nah, Goddess Ameria Blessing. Ini ternyata ini yang cukup mengagetkan saya juga karena perharinya ada daily energy biasa tidak menarik. Mana dan XP ini yang menarik. Ini mana dan XP menarik ini perhatikan 100% free remove rune bebas lepas-lepas tidak ada biaya yang aslinya sangat mahal sekali kalau sudah ada tidak ada blessing ini sangat mahal sekali. Rune power up diskon 50% dan wish plus 1. Nah, ini XP perhatikan. Di sejak hari pertama pun farming saya sudah mulai farming di ini, ya. Mulai farming, saya sekaligus jelaskan cara farming yang di hari pertamanya juga. Sorry, nanti kita summon dulu sebentar. Ini penting untuk penjelasan. Oke, okay, kita summon. Ya, yeah, oke, okay, mulai dari sini. Cara farming yang untuk akun baru. Farming akun baru, ya, yeah, bintang 1 dipakai. Kan sudah ada XP, double XP dari Blazing, ya. Dan di hari pertama itu juga kita langsung pakai double XP yang biasanya di inventory. Inventory biasa ada itu di hari pertama. Berlaku untuk 99 hari kalau mau simpen lama-lama. Tapi saya tidak simpen lama-lama. Langsung pakai. Ya, langsung pakai. Perhatikan nanti XP-nya di sini. Bukan lagi kali 2, kali 3. Karena selain dari blessing tadi, ternyata double XP yang biasanya selalu kita dapat di akun besar itu pun termasuk dihitung diperkalikan juga. Jadi dengan cara seperti yang dikali 3, berarti bintang 1 pun efektif untuk dinaikkan. Nah, masih level hard pun sudah 5000. Nah, ini perhatikan kali 3 loh, bukan kali 2. Gila, kenceng banget. Oke. Okay? Jadi dengan cara seperti itu berarti kita di hari selama masih ada blessing, ya. Selama masih ada blessing sebaiknya manfaatkan sangat baik, jangan sembarangan pakai-pakai. Jangan sembarangan makan-makan bintang 1, ya. Oke. Okay? Nah, ini. Kalau besar akun besar kan biasanya bintang 1 saling makan sampai maksimum XP baru di evo ke bintang 2 yang kita farming di Five Moon Hell kan selalu bintang 2-nya. Kita mengabaikan bintang 1 tidak dipakai. Tapi kali ini untuk efektif kejar cepat bintang 1 harus pakai. Ini saya ajarkan untuk akun cara akun seperti ini, kejar cepat. Nanti saya coba usahakan supaya bisa cepat-cepat evo bintang 6 dengan sebelum blessing selesai kita bisa lihat ada berapa monster yang efektif yang saya pakai. Ya, karena memang saya selama hari pertama ini summon-summon belum ada yang bagus.
belum ada yang bagus untuk dipakai kan dengan baik. Masih baru Sanon dan Belnat, Sanon dan Belnat saja yang bagus, yang memang layak kan sudah ada gratis dari challenge. Perhatikan challenge-challenge juga ini, ikuti mana yang dapat, mana yang mampu jalankan aja, yang tidak mampu lewatkan, yang tidak bisa, yang sangkut-sangkut lewatkan aja. Oke, challenge-challenge ini perhatikan, ini banyak ya. Ini challenge-challenge gratis, ini challenge-challenge gratis ini. Nah, melihat strategi, melihat info strategi aja ada Sanon, level 3 saja pun sudah ada Benat. Saya masih belum mulai farming rune ya. Kita belum mulai farming rune dulu. Farming rune akan makan waktu. Sebaiknya segera evo-evo monster dulu. Kita lihat nanti di hari-hari berikutnya ada apa aja yang muncul. Karena ini masih jelek-jelek aja ini, belum ada yang bagus. Oke, cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Oke, kita coba di sini. Teman-teman suka, ini masih, ini akun masih baru hari pertama ini, nggak ada yang kenal ini. Cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Kita lihat apa yang dapat kita. Oh, maksimum. Beli biar mana banyak, tenang aja. Ada Frankenstein Element Wind tumbal belum? Wow, lightning, wow, lightning. Aduh, nggak terpakai ini, simpen ya, simpen ya. Biasakan dapat bintang 4, simpan, jangan dipakai-pakai, jangan sembarangan pakai. Ini eksklusif summon, sebenarnya eksklusif summon umumnya itu selalu yang ditar, selalu yang paling penting bintang 4 yang targetnya. Paling pertama tentu saja seharusnya Joker Win yang kita perlu. Tapi berhubung di sini saya untuk contoh ke teman-teman aja, kalaupun dapat Gildong ini, Taoist Water pun sangat bagus juga. Tapi idealnya itu seharusnya dikumpul sampai 2000. Kalau tidak 2000 itu tidak baik. Oke, tumbal semua, nggak ada yang bagus. Later. Apa? Ada yang komentar, ada yang kenal kita? Cacing naga, bapak lu anjing. Oh, memang ini. Ntar lu, lu lihat di video. Kalau lu udah lihat video, baru lu tahu ini siapa yang cacing naga. Ini lu maki-maki. Ya, jadi memang kita masih hari pertama, tidak ada yang kenal. Saya pun coba minta tolong ke teman pun tidak ada yang respon. Saya coba minta tolong ke chat pun tidak ada respon. Yang ada respon hanya satu ini aja, satu player ini aja yang ada respon, Never Stop ini yang ada respon. Ini memang orangnya baik rupanya. Oke, okay. Walaupun rap-rapnya masih kurang baik, Homunculus Fire dikasih rapnya. Oke, okay. Jadi untuk hari pertama, skenario kejarkan selesaian semua. Skenario-skenario di hadiah-hadiah mana? Di hadiah di sini ya, ada yang pilih-pilih rune. Pilih-pilih rune yang mau ambil rune apa, saya selalu ambil Blade. Di sini Aiden juga ada hadiah pilih rune kalau nggak salah. Pilih rune juga pun saya ambil Blade juga. Sampai di MT Runar sudah ada Vampire Revenge untuk di lapis ya. Ini rune-nya, bintang 6 semua, plus 15. Tidak cocok, tidak boleh untuk dipakai teman-teman lain. Oke. Okay. Ini untuk yang di hadiah pertama itu memang tidak kita pakai, tapi pun jangan tumbal juga. Ternyata cukup membantu juga untuk awal-awal ketemu monster win yang lapis kala, ketemu monster win yang lapis kala elemen itu Elven Ranger bisa membantu, tapi kita tidak pakai, kita hanya simpan aja nanti ya. Oke. Okay. Elven Ranger rune-nya ini yang bintang 5 ini, yang tadi yang dari Aiden ini. Critical damage-nya bagus banget loh, gila. Oke. Kalau dari Faemon Hell, kalau untuk farming tempat yang paling baik itu Faemon Hell selalu level 1. Ingat, ini ulang-ulang guide awal lagi nih. Arena untuk hari-hari pertama arena kita masih tidak bisa efektif, masih level, kalau ketemu yang level 22, 33 monsternya masih udah mulai-mulai bintang 5 kayak gini udah enggak bisa pakai lah. Enggak bisa dia lawan, biari aja. Lawan yang bisa aja, sebisanya aja ya. Lawan yang sebisanya, selalu habiskan. Habiskan wing. Usahakan habiskan wing. Tapi berhubung hari pertama kita masih belum efektif, abaikan dulu. Oke, okay. Hari pertama belum efektif, abaikan dulu. Ya, nanti saya setelah battle ini saya jelaskan untuk dipakai kemana arena wingnya. Poin-poin wing ya. Mana hadiahnya? Nah ini, ini glory ini ya, glory ini untuk bangunan building oh sorry, bukan glory. Nah glory
Glory Speed ini saya nggak tahu nanti kita naik sampai level berapa. Ya, saya cuma ngincar itu Faemon Hell level 1 tadi. Saya cuma ngincar Faemon ini nanti waktu kelas Hellnya, nanti di boss ini. Nah, di boss ini ya. Boss ini kita targetnya itu lapis bintang 6, lapis yang run maksimal ini harus bisa menang speed dari boss. Harus bisa jalan duluan, lapis harus jalan duluan dari boss. Sampai speed berapa, naik berapa kali sampai yang selesai bisa menang speed, udah berhenti dulu sementara. Tidak perlu sampai tinggi-tinggi karena bangunan speed sangat mahal sekali. Yang paling utama nanti kita coba kejar-kejar damage-nya. Oke. Damage-nya mungkin nanti yang fire untuk sekaligus proyek BJR 5 atau yang water untuk membantu dragon. Kalau win boleh diabaikan dulu sementara ya. Win attack bisa diabaikan dulu karena giant tuh cenderung mudah. Oke. Di sini juga ada yang global. Juga ada yang critical damage ya. Itu juga cukup bagus. Pokoknya bagian attack-attack deh. Oke. Apalagi yang perlu dijelaskan? Rune. Kalau rune segala rune attacker selalu tiru-tiru cara status seperti ini. Cara status seperti ini. Critical damage di slot keempat. Critical rate-nya selalu di bagian sub-nya. Sub-nya selalu ada yang incar sub-sub yang ada critical rate-nya. Slot kedua dan keenam ini selalu attack persen. Kalau seandainya butuh speed tinggi, seandainya attacker damage-nya mau speed tinggi, terutama dragon yang butuh speed tinggi, kadang-kadang boleh juga slot 2 itu ganti speed. Oke? Okay? Ya. Jadi untuk hari pertama saya tidak akan kejar-kejar tim giant dulu, saya tidak akan kejar-kejar tim giant. Ini bintang ini, Unknown Scroll ini akan saya habiskan semua. Bintang satunya akan saya farming di Faemon. Untuk dinaikkan ke bintang 2, kita banyak-banyak dulu evo bintang 6. Kejar bintang 6 dulu. Monster yang bagus, apa aja pun tidak tahu saya. Oke, okay. Ini juga ya, bagian shop juga dibuka semua. Jangan pelit-pelit kristal kita banyak loh. Padahal pun hari pertama tadi siang pun saya langsung habiskan. Ini udah ada 246 lagi ini. Oke, okay. Untuk tumbal boleh juga, kadang-kadang beli-beli yang bintang putih ini pun murah juga kok, nggak pala mahal-mahal. Tapi yang kuning jangan, kuning agak mahal, nggak untungi. Yang putih-putih aja yang murah. Oke, okay? Ya. Ini kayaknya saya hari pertama kotak fusion belum muncul ya. Kotak fusion belum muncul ya. Hati-hati kalau seandainya bintang-bintang 5 ini ada bahan fusion ini. Ini bahan fusion ini, entah lupa saya. Fusion Susano ini. Tapi setelah Susano, kalau nggak salah Susano dan Sigmarus. Jadi hati-hati. Yang kayak gini-gini ada bahan fusion, hati-hati. Ini juga seharusnya bahan fusion kalau nggak salah. Ya, oke. Okay. LND Faemon dapatnya ampas begini, simpen. Bintang 3 legendar selalu simpen minimal 1. Bintang 4 jangan pernah ditumbal, simpan. Ya, tidak ada alasan untuk tumbal-tumbal. Harus simpan, wajib. Oke. Okay. Achieve challenge sudah, achievement ini masih hadiahnya lama, jangka panjang, tidak ada yang menarik di sini. Oke, apalagi yang perlu dijelaskan? Hadiah-hadiah inilah udah tahu lah tadi udah jelaskan. Bagian challenge tadi di sini juga ada level, hadiahnya banyak banget, buset, rainbow mon semua. Toa belum terbuka. Oke, toa belum terbuka. Udah terbuka, sorry. Toa udah terbuka tapi saya belum ambil. Entah sampai level berapa yang mampunya pun cuek aja, nanti aja dulu. Pokoknya guide-guide awal penting itu aja dulu ya. Di sini juga ada dapat bisa summon. Oke. Okay. Banyak lah hadiah. Nah, ini dia. Ini sering sebenarnya ini sangat bagus sekali, hadiahnya cukup banyak. Terakhir bisa dapat legendary scroll, tapi saya putuskan abaikan dulu. Saya tidak mau ambil naikkan ini dulu. Alasannya itu sakit hatinya itu gara-gara ini ngelihat yang berharga power up bintang 4 itu saya terpaksa pakai gara-gara sudah terlanjur naik ya. Terpaksa jadinya pakai ke lapis. Sakit hati banget untuk dilapis. Bagus nanti kalau ada muncul bintang 4 yang bagus ya baru pakai. Oke, kenyataannya belum. Kemungkinan bintang 4 yang bagus tuh nanti di sini. Oke, nanti kita lihat scroll ini mungkin hari kedua lah ini scroll ini udah ada apa. Oke, berikutnya bagian friend. Oke, semoga nggak lama-lama video kita kali ini. Saya nggak mau lama-lama juga. Nah, oke. Oh, ini ada energi lupa. Oke, habiskan. Oke, ambil semua. Adrian, ingat, mentor-menti bagus.
pilih monster-monster. Kalau untuk hari pertama mungkin kita tidak boleh pilih-pilih yang langsung water semua. Mungkin harus variasi wind, water, dan fire ya. Kalau yang tidak ngerti monster pun bisa asal aja pun nggak apa-apa, asal bintang 6 udah bagus. Kalau yang ngerti itu biasanya jangan semuanya terlalu demik-demik yang water-water aja. Kadang-kadang perlu juga yang demiknya sedikit-sedikit juga untuk tank. Oke. Contohnya saya ambil mentornya ini apa tadi ya? Saya ada ambil Gyros, ada ambil Ferrat ya, yang damage Ferrat juga termasuk damage-nya yang nanggung juga pun ada. Ada Teor. Di sini Homunculus Water untuk menghormati dia yang membantu. Oke. Okay. Ya sudah. Oke, okay, ini satu lagi tadi apa sih? Teor juga deh kalau enggak salah. Oh, sorry, Bat. Bat. Hell Lady Element Water. Oke, okay. Jadi memang variasi. Oke, okay. Hari pertama kayaknya itu aja lah ya. Sudah jelas semua lah ya. Ini untuk Charuka segala macam. Charuka segala macam kayaknya belum. Oh, ini lagi event. Teman-teman yang nonton video ini yang sudah lewat kadaluarsa dengan waktu yang sangat lama mungkin tidak kelihatan lagi event ini. Jadi untuk awal-awal ini hanya event akan muncul aja untuk teman-teman yang masih awal. Untuk supaya ini video layak jadi guide yang membantu teman-teman secara umum, saya putuskan bintang 4 ini saya tidak ambil yang benar-benar membantu progres, tidak. Saya hanya ambil yang untuk bahan fusion, oke. Okay? Bahan fusionnya itu nanti entah Jin atau Sigmarus, belum saya pastikan juga. Ya, saya pun udah agak lupa juga nggak perhatikan bahan-bahan fusion itu apa aja. Lagipun saya tidak bisa buru-buru juga, kali aja ada yang berhasil summon apa atau MB3-nya muncul dengan cepat gitu. Jadi pokoknya ini antara bahan fusion untuk Sigmarus atau Jin, oke? Okay? Di bagian light and dark juga, saya tidak akan mencari monster-monster yang penting untuk di toa-toa, itu tidak. Saya paling-paling hanya ambil itu kalau paling-paling hanya ambil sekitar Kogel like, Inugami like, itu aja mungkin. Untuk yang kan kalau teman-teman yang create account kan bisa juga Hall of Darkness. Ini hari pertama saya Hall of Darkness, hari Senin, oke? Okay? Yang justru hari Jumat, Sabtu, Minggu yang ada like-nya justru udah lewat. Oke, ini hari pertama. Jadi nggak bisa harap untuk cepet-cepet berhasil jahit B10 juga, oke? Toh juga saya bukan untuk niat cepet-cepet. Oke, yang penting efektif lah. Ya? Mungkin jelas ya, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin hari pertama seharusnya kalau misalnya ada yang terlewati mungkin akan saya coba bahas di hari berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Cacat banget monster bintang 4 hari pertama muncul kayak gini. Aduh, kelas support heal nggak ada, attack nggak ada, damage nggak ada. Ngurang-ngurangnya 5%. Oke deh, dadah.